Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah diperjalankan oleh Allah pada suatu malam, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, subhana, maha suci. Apa itu maha suci? Allah suci dari kebohongan, Allah suci dari ketidakmampuan, Allah suci dari kelemahan. Jadi kalau ada peristiwa diawali dengan kalimat subhana, berarti yang akan dicerita sesudahnya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti yang disampaikan tadi Pak Sekretaris, ini peringatan peristiwa yang luar biasa, akal sulit menjangkaunya. Makanya diawali dengan subhana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada berita heboh kita mau sampaikan, jangan langsung beritanya. Sampaikan dulu kehebatan sebelumnya, kehebatan yang mau dicerita. Tiba-tiba bapak-bapak bilang sama istrinya, Bu, tadi di sentral ada orang dikeroyok 50 orang. Nah, tepu ngasing limanan jo 50. Semua yang 50 orang dipatahkan tangannya. Pasti ibu bilang, menghayal kini, Pak. Kenapa? Karena langsung dia cerita kejadian. Tapi kalau suami bilang, Bu, ada di sentral guru pamanca, dia sudah sabu hitam, kemudian dia sudah keliling dunia melatih silat, dapat sertifikat dari silat Jepang, Cina, Korea, kemudian dia juga punya ilmu kebal, bisa juga melompat jauh. Woi, hebat nih tuh orang, hebat ya memang. Baru dia cerita, dikeroyok 50 orang, nana patah-patah tangannya itu 50-an. Maka istri tak akan bilang, Pak Ajin itu tidak sekali darah pasang asing ulunna. Orang percaya karena sudah dicerita dulu sebelumnya. Jadi sebelum Isra Mi'raj dicerita, diawali dengan kalimat subhana. Allah maha suci, maha menakjubkan. Sehingga apapun yang dicerita sesudahnya, orang beriman langsung percaya. Subhana alladhi asra, dialah Allah yang memperjalankan di malam hari. Jadi asra artinya berjalan di malam hari, memperjalankan, itu namanya asra malam. Bi'abdihi, terhadap hambanya, yaitu Nabi. Jadi Nabi ini, Pak, pasif diperjalankan, Ji. Bukan dia jalan sendiri. Kalau ada lalat, disungguh Minasa bilang,
ketemu temannya di Sungguh Minahasa. Saya dari sentral dengar ceramah Isra Mi'raj. Kapan tadi? Kapan pulang? Ini baru saja pulang. Tidak percaya itu lalat. Kalau dia tidak tahu bilang ikut di mobilku. Jadi lalat ini bukan pergi sendiri tapi ikut di mobil. Nabi Mi'raj itu bukan jalan sendiri. Asra diperjalankan pada malam hari hambanya yaitu Nabi Lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan. Lailan artinya sangat sedikit dari malam. Kalau pakai alif lam, al-laili itu satu malam atau lebih banyak. Tapi kalau lailan sedikit sekali. Bahkan dalam hadis ibu-ibu, bapak-bapak, waktu Nabi pulang Isra Mi'raj, itu bantal yang dipakai tidur masih hangat, Pak. Jadi bayangkan orang kan tidur itu hangat di bekas tidurnya. Kalau bapak-bapak tidurnya tidak hangat di kasur, tak hampir mati meninggal itu. Jadi sekali-sekali kalau bangun di kencing perisai itu tempat tidur, tak hangat atau tidak. Kalau tidak, minta maaf. Memang bagi sama istri tak. Minta maaf karena kenapa tidak hangat nih, ternyata AC-nya dingin sekali. Masih hangat itu tempat tidur Nabi pulang. Itu namanya lailan. Jadi bukan seperdua malam, bukan, tapi sebahagian malam. Kira-kira kalau bahasa sekarang ibu, sementara mangi ikatan cinta dan pergi, belum diselesai ikatan cinta dan pulang. Sementara mangi sinetron nah pergi, belum selesai pulang. Laila sebahagian kecil malam. Dari mana? Minal Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu Isra. Lalu Mi'raj dari Aqsa Palestina naik ke langit sampai di atasnya langit ketujuh. Kemudian pulang kembali. Dan dalam perjalanan pulang pergi, Nabi dikasih lihat beberapa sinetron. Film kejadian tahun lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, duduklah beliau termenung di rumahnya. Sementara duduk, lewat Umar bin Hisham. Kalau kusebuki Pak Dengan ini kita kenal Umar bin Hisham. Pak Dengan namanya Abu Jahal. Kenal Abu Jahal ibu? Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Kata Abu Jahal, Muhammad, apa segitu nu pikir? Kenapa menghayal? Apa nu hayalkan? Kata Nabi, saya lagi memikirkan kekuasaan Allah. Kekuasaan apa? Tadi malam saya dijemput Jibril. Saya tidur di rumahnya Bunda Hani. Ada tantenya Nabi namanya Ummu Hani. Dari situ saya dibawa ke sini di Hijr Ismail. Di sini ada dua orang tidur, Ja'far bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu pamannya Nabi, Ja'far sepupunya Nabi. Nabi tidur di antaranya, Pak. Kelak nanti keduanya meninggal syahid dalam perang. Hamzah gugur dalam perang Uhud. Kemudian dari sini saya dibawa ke timur di sana,
di sumurnya Zamzam. Sampai di sana dadaku dibelah, kemudian dikeluarkan hatiku, lalu disiram dengan air Zamzam. Saya ikut pendapat ulama yang mengatakan bukan dicuci. Nabi tidak dicuci hatinya, disiram. Kenapa dicuci? Nah, Nabi hatinya tidak kotor, bersih. Apanya yang dicuci? Jadi Nabi tidak dicuci hatinya, tapi disiram dengan air Zamzam untuk menambah keberkahan. Disiram, kemudian dimasukkan kembali, lalu berangkatlah memakai kendaraan burak. Ada yang beberapa peristiwa ini mungkin sering kita dengar atau jarang didengar. Pertama, sebelum Nabi berangkat, tahun itu namanya tahun duka cita, tahun sedih, Amul Husni Hazan. Kenapa sedih? Pamannya yang bernama Abu Talib meninggal. Istrinya yang bernama Khadijah juga meninggal. Itu Khadijah, Pak, seluruh harta yang dia miliki dia habiskan untuk ceramahnya Nabi. Dia habiskan untuk dakwanya Nabi. Itu Khadijah. Waktu Khadijah mau meninggal, Khadijah bilang sama anaknya, Sayyidatina Fatimah, "Nak, pergi dulu di tetanu." Kebetulan orang Galesong ini dia panggil teta bapaknya. "Pergi dulu di tetamu. Apa? Tolong kasih tahu kalau saya meninggal, saya mau pinjam satu sorbannya untuk jadi pembungkus saya." "Kenapa bukan kita yang langsung minta, Mak?" Dia bilang, "Malu-malu kah sama Nabi? Tolong kasih tahu kalau saya meninggal, kasih pinjam saya." Coba, ini luar biasa. Sampai istri itu malu. Nah, kita istri kita kalau masuk di kamar mandi, dompetnya tak bongkar-bongkar. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya, ibu-ibu di tempat lain. Coba, malu minta. Padahal begitu Fatimah sampaikan, "Teta, mamaku bilang kalau meninggal pinjam, direlakan, dipinjamkan, diikhlaskan kain sorban tak jadi pembungkus." Kata Nabi, "Nah, seluruh yang saya punya modal berdakwah itu dari mamaku. Kenapa mesti pinjam? Nah, dia yang punya ini." Begitu dekatnya Nabi dengan istrinya, dan tahun itu istrinya meninggal. Sedih Nabi. Maka Nabi dihibur dengan cara dibawa Isra Mi'raj. Satu. Yang kedua, Jibril sebelum pergi jemput Nabi tak, dia pastikan kendaraan sudah standby. Maka dia pergi ke terminal Burak. Ya, mau ambil bus satu. Semua Burak di kompleks perumahan Burak. Jadi terminal bus ini, semua Burak di situ ceria karena lihat rupanya sudah dapat bocoran. Dia baca di grup WA bahwa malam ini Muhammad mau pergi dan dia pakai kendaraan Burak. Ya, taruhlah merek mobil A mau dipakai, maka seluruh merek mobil itu bersiap-siap. Sampai di sana semua Burak itu lompat-lompat, senyum ceria. Kecuali ada satu ekor Burak yang murung menangis. Dia sedih. Dia tidak banyak goyang seperti Burak-Burak yang lain. Lalu Jibril tanya, "How are you? Apa kabar? Maka tukar riba. Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau murung? Kenapa engkau tidak ceria seperti Burak-Burak yang lain?" Burak itu menjawab, "Wahai Jibril, saya pernah mendengar bahwa
Nabi kalau mau berangkat Mi'raj memakai kendaraan burat. Saya takut sekali, jangan-jangan bukan saya yang dipilih oleh Allah. Nah, saya mau sekali, saya takut jangan-jangan bukan saya yang dipilih oleh Allah. Sehingga Jibril mengambil burat itu. Jadi itu kata Jibril, saya disuruh oleh Allah untuk memilihmu. Maka dia berubah menjadi gembira. Jadi sejak dicipta itu burak, tidak pernah menahan tersenyum. Sejak dicipta itu burak, tidak pernah tersenyum. Sampai Jibril mengatakan, engkau yang dipilih oleh Allah. Jangankan dipilih jadi umatnya Nabi, Pak. Dipilih jadi manusia saja, bukan kita yang menentukan. Kita lahir ini jadi manusia, Allah yang tentukan. Untung kita tidak dipilih jadi tumbuhan, jadi hewan, jadi tanah. Maka jadi manusia bersyukur. Jadi Islam lebih bersyukur lagi karena Allah pilih. Bukan karena banyak penceramah datang di center baru kita Islam, bukan. Makanya kalau ada penceramah bilang, saya sudah Islamkan 50 orang, apa hebatnya? Bukan kita yang mengislamkan orang, Allah yang milih supaya kita jadi orang Islam. Mana lebih hebat kita daripada Nabi? Nah, Nabi ternyata tidak bisa mengislamkan orang dekatnya karena memang bukan beliau yang menentukan, Allah. Ada tetangganya Nabi, Pak, sangat dekat. Ya, ini minta dicerita ini, Abu Jahal. Itu Abu Jahal, Pak, rumahnya Nabi dengan rumahnya Abu Jahal, tidak ada rumah di antaranya. Jadi dia nomor satu, Abu Jahal nomor tiga. Karena nomor dua berhadapan, ya, nomor ganjil kalau perumahan. Rumahnya berdekatan. Anaknya Abu Jahal yang bernama Utbah dan Utoibah itu menikah dengan putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Coba. Jadi anaknya, ya, Abu Lahab ini, ya, Abu Lahab besanan dengan Nabi. Dia dekat rumah dengan Nabi, Abu Lahab. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab yang nama panggilannya Abul Uzza. Saudara kandung dengan paman dengan bapaknya Nabi Abdullah. Baku besan lagi, sudah tetangga, kemanakan besanan. Anaknya Abu Lahab yang bernama Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utoibah menikah dengan Ummi Kalsum. Tapi dia marah sama Nabi. Sampai-sampai dia bilang, tabbat laka, celakalah engkau Muhammad. Begitu Nabi bilang celakalah engkau, turun ayat, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab. Bukan Nabi yang celaka Abu Lahab. Begitu sampai WA kepadanya bahwa ternyata dia yang celaka, marah. Dia panggil anaknya Utbah dan Utoibah. Kata Abu Lahab, Utbah, Utoibah, pilih mana? Bapakmu atau sepupumu? Bapakmu atau sepupumu? Karena sepupu juga Nabi ini dengan Utbah. Kata Utbah, Utoibah, saya pilih bapakku. Kalau begitu ceraikan anaknya sepupumu. Maka cerailah Ruqayyah dengan Utbah, cerailah Ummi Kalsum dengan Utoibah. Tapi dalam perkembangan sejarah berikutnya, Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Ruqayyah wafat sesudah Perang Badar. Sesudah wafat Ruqayyah, maka Utsman bin Affan menikah lagi dengan Ummi Kalsum. Ya, ini namanya di sentri turun ranjang, ya. Jadi kakaknya meninggal, adiknya Yanti, namanya turun ranjang. Jadi boleh yang begitu. Makanya Utsman digelar Nuraini, dua cahaya matanya Nabi. Orang senter bilang Nuraini, Nuraini. Kenapa Nuraini? Dua anaknya Nabi diperistrikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sudah besanan, kemanakan,
tetangga orang Arab, tapi Allah tidak pilih menjadi umat Islam, maka Abu Lahab tidak Islam. Kita ini tidak pernah ketemu Nabi, Pak, Ibu. Jauh dari senter ke Madinah itu 12 jam naik pesawat. 12 jam, itu pun setengah mati, direpitkin dulu. Baru masuk karantina. Oh, susah sekarang pergi tanah suci. Tapi karena Allah pilih kita, maka kita jadi orang Islam. Jadi jangan ada pencerama bilang, saya sudah Islamkan sekian orang. Apa pangkatnya? Tidak bisa. Yang mengislamkan orang itu Allah. Allah yang pilih. Abu Jahal itu manusia yang sangat gagah. Gagah, karena memang dia orang Arab. Gagah. Tapi Allah tidak pilih jadi orang Islam. Dia membangkang Nabi. Nah, jadi itu. Kemudian masih perbincangan Abu Jahal dengan Nabi. Bukan cuma sampai di Palestina Abu Jahal. Saya dibawa lagi naik ke langit. 7 lapis langit kulewati. Langit pertama saya ketemu dengan datukku Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua saya ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. 2 nabi sepupu. Jadi Nabi Isa itu mamanya bernama Maryam. Maryam ini punya bapak namanya Imron. Imron ini punya saudara namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Jadi Yahya dengan Nabi Isa itu sompo sekali. Nah, tapi Imron masih kecil, sudah meninggal masih kecil itu Maryam, meninggal ini Imron. Imron ini ulama, wali, meninggal. Sehingga Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria dan sangat disayang, melebihi dari anaknya sendiri. Jadi ini keluarga-keluarga hebat ini, Pak. Imran, saudaranya Nabi, yaitu Yahya. Anaknya wali yaitu Maryam, kemanakannya Nabi yaitu Yahya, kemudian cucunya Nabi yaitu Isa. Maka keluarga ini keluarga hebat. Itulah sebabnya diabadikan nama keluarga ini salah satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Ali Imran, surat keluarga Imran. Makanya rajin baca Imran, berdoa mudah-mudahan keluargaku seperti keluarganya Imran. Ada jadi nabi, ada jadi wali, ada jadi pencerama, ada jadi orang hebat. Jadi contoh yang lain, ada jadi koruptor, ada jadi buronan, ada jadi sabu-sabu, ada yang busa-busa. Nah, itu kita mencontoh keluarga. Di langit ketiga saya ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit keempat saya ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Langit kelima saya jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Di situ tawaf malaikat. Itu Baitul Ma'mur. Kalau dilempar batu dari Baitul Ma'mur jatuh ke dunia, persis jatuh di tengah-tengah Ka'bah. Jadi sejajar. Dan kata ulama, ada garis lurus antara Ka'bah dengan Baitul Ma'mur. Sehingga dalam Ibnu Katsir dalam tafsirnya bilang, kalau ada bapak-bapak duduk-duduk di lantai dua Mekah, terus ada burung terbang di Ka'bah. Di atasnya Ka'bah, terus ki belok. Terus ki tidak belok, dia tabrak di atasnya. Kejar itu burung, tangkap. Pasti ada kelainan pada otaknya. Karena semua burung kalau mau lewat di Ka'bah, pasti dia belok. Ada garis lurus sampai ke Baitul Ma'mur. Bukan cuma di atas, bukan cuma sampai di lantai tujuh, langit ketujuh Abu Jahal. Naikkan lagi di atasnya, lantai delapan, Sidratil Muntaha. Naik lagi di lantai sembilan, Al-Mustawa.
Naik lagi di lantai 10 Arasy. Di situ saya jumpa dengan Allah. Jibril sampai di langit ketujuh bilang, Muhammad silakan naik. Saya hanya sampai di sini. Nanti nak cocok sama-sama kita dari sentral baru kau mau tinggalkan di sini. Sama kita ada bilang, oh tidak. Kalau saya naik, saya tidak pulang lagi. Kenapa? Hancur badanku kalau saya berjumpa langsung dengan Allah. Cahayanya Allah tidak mampu dengan cahaya. Cahayaku ini kecil. Jadi yang bisa ketemu Allah hanya Nur Muhammad. Hanya cahayanya Nabi. Yang lain Nur Malaikat tidak bisa. Ya, apalagi Nur Siah. Nur Santi. Bele. Tidak bisa ketemu. Siapa yang naik? Nabi sendiri. Siapa yang temani? Sendalnya. Jadi Nabi pakai sendal, terompa. Sendalnya Nabi bertemu dengan Allah. Mana lebih mulia ini? Sendalnya Nabi atau Malaikat Jibril? So, Malaikat Jibril tidak sampai ketemu Allah. Sendalnya Nabi sampai. Sendal Nabi ini mulia. Sendal yang dipakai. Sendal yang dipakai Nabi, bukan sendal yang disimpan di Madinah. Nah, sendal itu Ustaz, bukan soal sendalnya, tapi apa napa dak kikinjo sendal kah? Ada kulit, Pak. Kulit dari kulit sapi dibikin dompet. Karena kulit ini jadi dompet, maka dompetnya ditaruh di belakang, dibawa masuk ke WC, diinjak bisa. Satu kulit dari jenis yang sama dipakai membungkus Quran. Kulit ini tidak boleh ditaruh di belakang, tidak boleh diinjak, tidak boleh dibawa masuk WC. Nah, sama-sama kulit, bukan soal kulitnya, apa nak tempati melengket, Pak. Makanya sendal ini mulia karena dipakai Nabi berjumpa dengan Allah. Jadi biar bapak-bapak sendal tak 2.500.000, kalau pergi di panti pijit lamborghi. Biar sendal tak sandal jepit, maragi kanan Jepang, kiri suallo. Tapi dipakai pergi masjid, sendal itu lebih mulia daripada merek kulit yang terkenal. Makanya mulianya itu karena dipakai Nabi. Kemudian saya pulang kembali ke Mekah. Ini yang saya pikirkan Abu Jahal. Nabi bilang, Abu Jahal, Muhammad, kapan kau sebenarnya berangkat? Tadi malam, Laila. Terus kapan pulang? Tadi malam. Belum bisa selesai main sinetronnya Dewa dan Nana. Aldebaran dan belum bisa selesai, saya sudah pulang. Tadi malam berangkat, tadi malam pulang. Ini Abu Jahal langsung tertawa, terbahak-bahak. Kemudian dia pegang kepalanya. Wih, talas saja anjo. Itu kalau orang kaget Arab, masih ada di kepalaku. Kenapa bisa? Kayak mati mah ini kapan? Berita salah-salah ini ku dengar. Muhammad, normal kita kanan darah, normal, bagus kita tensimu, bagus, pomor-pomor kau ini Muhammad. Kenapa bilang pomor-pomor? Dari sini ke Palestina, Palestina itu di sebelah utara. Palestina dari Mekah itu 40 malam perjalanan. Kenapa dibilang 40 malam? Kalau orang pergi ke Palestina naik onta musim panas, kalau siang berteduh, malam baru jalan. Kalau musim dingin, malam berteduh, siang baru jalan. Jadi kalau jalan terus berarti 20 hari PP perjalanan. Jadi 40 hari PP. Kau bilang tadi malam berangkat, tadi malam pulang. Pomor konde Muhammad. Kata Nabi, terserah om. Mau bilang saya pomor, stres, sinting, yang jelas tadi malam saya dari sana. Nah, bilang Abu Jahal, saya pikir-pikir ini, kau berani bicara begini Muhammad karena berdua jadi. Kira-kira kalau saya kumpulkan orang di pasar sentral, berani ya kau bicara begini?
Kata Nabi, ini juga yang kupikir. Karena kata Allah, kalau kau turun ke dunia, sampaikan berita ini ke semua orang. Saya belum tahu bagaimana caranya panggil orang. Belum ada grup WA, belum ada grup Facebook. Tapi kalau Abu Jahal mau kumpulkan orang, saya siap cerita. Maka terjadilah kesepakatan, Abu Jahal undang orang, Nabi siap cerita. Inilah peringatan Isra Mi'raj yang pertama. Ketua panitianya Abu Jahal, penceramahnya Nabi. Kumpul orang, Nabi Abu Jahal pidato, sepatah kata ketua panitia. Nah, karena Abu Jahal, seluruh yang hadir, barusan saya jumpa dengan Muhammad. Muhammad bilang tadi malam beng dijemput Jibril, dibawa kibeng ke Masjidil Haram di sini, baru dibawa beng ke sumur Zamzam. Sesudah dibelah beng dadanya, berangkat lagi ke utara ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari sana beng dibawa naik ke langit, 7 lapis langit beng nalewati, baru singgah beng di sorga, singgah tongi beng di neraka. Nih kasih dia kibeng beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah, ketemui beng dengan Allah, baru pulang beng kembali ke dunia. Tadi malam beng berangkat, tadi malam juga pulang beng. Menurut saya, kata Abu Jahal, pungur-pungur ke Muhammad. Begitu Abu Jahal cerita ini, ribut orang di Mekah. Ada yang tepuk tangan, oh pungur tojeng Muhammad. Ada yang bersiul, Muhammad sinting. Jadi mereka tepuk tangan dan bersiul mentertawakan Nabi. Makanya Pak, wanti-wanti, dua perbuatan ini dilarang keras di masjid. Bertepuk tangan dan bersiul, karena dulu dipakai orang kafir mentertawakan Nabi. Jadi mau hebat sekali pertunjukan kalau di masjid, jangan tepuk tangan, jangan bersiul, itu pekerjaan di luar masjid. Bagaimana pendapat saudara-saudara sekalian dengan berita yang saya sampaikan? Percaya atau tidak? Abu Lahab angkat tangan. Abu Lahab ini omnya Nabi. Kata Abu Lahab, Umar bin Hisham, Abu Jahal, lama mau ku kasih tahu, bilang itu Muhammad kemana kang? Ku stres-streski. Tapi tidak percaya kau ngapain? Tampak mah kau, pungur gitu Muhammad. Oi, gembiranya Abu Lahab, Abu Jahal. Siapa yang percaya sama pendapatnya Abu Lahab, minggir ke sebelah kanan, ikut. Minggir orang, banyak yang minggir. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang beriman kembali murtad, banyak setelah Isra Mi'raj. Abu Bakar, siap. Bagaimana pendapatmu dengan berita yang saya bawa ini? Abu Bakar balik tanya, tunggu dulu, Muhammad tojeng yang bilang atau kau yang ngarang? Mulutnya Muhammad dengan telingaku langsung berhadapan. Oh, jadi memang Muhammad yang bilang? Iya, kalau Muhammad yang bilang, saya percaya, kata Abu Bakar. Nah, bilang Abu Jahal, ada dua orang gila ini, pungur tokon nih Abu Bakar. Kenapa lu bilang gila? Kau kan pernah ke Palestina? Iya. 40 hari baru sampai? Iya. Kenapa percaya? Karena Muhammad yang bilang. Kenapa bisa percaya? Karena Muhammad, kata Abu Bakar, belum pernah kedengaran dusta, belum pernah kedengaran bohong. Makanya ini modal Isra Mi'raj, jangan bohong. Sekali kita bohong, pasti datang bohong berikutnya.